Selamat malam para hadirin yang saya hormati. Lifetime Achievement Award atau penghargaan untuk pengabdian seumur hidup diberikan kepada pelaku industri musik yang telah mengabdi lebih dari 25 tahun dan kiprahnya telah dan terus memberikan inspirasi bagi generasi setelahnya. Saya mengenal dengan baik penyanyi dengan bakat istimewa ini. Ciri khasnya berupa suara yang sensual, terkadang serak, dengan artikulasi yang jernih, telah menjadi banyak acuan bagi penyanyi-penyanyi setelahnya. Ia adalah satu dari sedikit penyanyi Indonesia yang mempunyai karakter yang kuat. Dalam karirnya yang tergolong cukup mengkilat, ia telah melahirkan banyak album. Dan dari album-albumnya itu lahirlah lagu-lagu yang digemari hingga saat ini. Ia digemari oleh generasinya, disanjung dan dihormati oleh generasi setelahnya. Namun kontras dari prestasinya yang begitu beragam, dia tetap low profile, ia seperti tidak terpengaruh oleh kehadiran penyanyi-penyanyi muda setelahnya. Dia adalah sosok penting dari perjalanan musik Indonesia sebagaimana yang tergambar lewat lagu-lagunya. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawa ladaku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga ganti harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Senyummu, ada cintamu, ada hasratmu, ada kumismu, ada kupingmu, ingin ku miliki semua. Sentuh, kecil terayun melalui tua desa.
Para hadirin, kita panggil Vina Panduwinata. Bismillah. Saya ingin terima kasih pertama kepada AMI. AMI adalah satu tempat di mana membuat manusia-manusia yang hidup di dalam musik berbangga hati dan punya motivasi untuk melakukan lebih banyak untuk musik Indonesia. Saya terima kasih banyak. Udah tua ya, 26 tahun nyanyi di Indonesia. Yang pertama saya terima kasih pada ibu saya pastinya, kepada keluarga saya, kemudian pada suami saya yang selalu mendukung saya sama ini. Yang jelas terima kasih pada penggemar musik Indonesia. Terima kasih ternyata Mama Ina masih diterima oleh kalian. Dan juga terima kasih pada teman-teman saya, adik-adik saya, anak-anak saya dalam musik Indonesia. Ternyata kehadiran saya masih diterima oleh kalian. Terima kasih.